Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut lagi berkegiatan. Jadi semalam itu hujannya lebat sekali teman-teman, deras sekali. Dan sekarang kita mau ke kolam, kita mau hidupin air dulu, atau kita hidupin air mesin. Kita akan alirkan air ke pondok teman-teman. Dan sekalian kita mau lihat seperti apa perkembangan air kolam. Setelah kemarin kita sempat bikin aliran dan sempat ngalir, dan kita juga udah mantau kemarin juga itu airnya juga udah mulai bersih tapi belum kebiru-biruan. Hari ini kita coba cek, mudah-mudahan airnya bisa seperti air yang udah disaring ya teman, atau kayak air yang layak konsumsi lah teman-teman, air jernih supaya kita bisa masak air dari air kolam. Bismillah. Nah teman-teman, tuh airnya mungkin udah lama sekali kita nggak lihat air kolam yang seperti ini. Oh, kemarin sempat kotor dan sekarang kalian bisa lihat airnya kembali biru teman-teman, kembali biru dan nggak ada kotoran di bagian atas. Adek terus deh situ. Nah, kita ditemani Naila sambil lihat kolam. Wow. Dan ini sore kemarin hujannya, dan sekarang pun ini udah kembali ke sore lagi. Kalian bisa lihat airnya tetap ngalir teman-teman tuh. Di sini. Jadi itulah kenapa tujuannya. Wow, bagus. Bagus. Kenapa ini saya bikin kayak gini? Karena saya mau tujuannya itu apa ya? Airnya ngalir kayak gini tuh. Airnya tuh ke sana. Kembali biru lagi teman-teman. Nah di sini ada aliran air. Nah di sini rencana mau dibikin kolam kecil untuk nyuci atau apa ya, membersihkan piring itu langsung dari sini. Kalau musim banjir kayak gini bisa langsung dari aliran air ini. Tuh sana. Airnya. Seger, nggak ada bau. Gak ada bau sama sekali teman-teman, jadi airnya bisa kita konsumsi tapi nggak bisa dicicip. Ini biasanya saya cicip teman-teman airnya, tapi ini karena puasa jadi bisa nyicip, tapi ini layak dimasak atau dikonsumsi teman-teman. Tuh bagian selangnya itu teman-teman, dalam air. Masukin sedikit. Sekarang kita mau tarik air ini atau kita sedot airnya. Mau hidup ya. Nah, teman ya, sama ramen. Kita lihat keluar airnya kayak apa. Belum keluar, Rik. Kita tunggu aja dulu.
Panas. Panas. Nah, apa dia? Jernih airnya untuk masak. Jernih airnya. Tapi jamuran, Pak De. Jamuran. Nih, kita baru rumah, teman-teman. Bikin apa? Kayak gini. Bersih ya, Ge? Dicuci, Pak De, ya? Dicuci ya, Ge? Ini dicuci dulu, baru direndam. Wow. Mau bikin Gatot, Bu De. Gatot namanya, Bu De. Gatot apa tibol? Tibol lain. Tibol tuh? Gaplek. Putih itu cak mana bikin putih tadi? Cembur, agak coba kena hujan. Oh, dikeringin dah sampai hujan. Jadi tiap hari itu diangkat kalau hujan. Iya. Nah, kalau yang ini memang disuruh hujan. Turunan singkong, teman-teman. Masak tuh mau bikin Gatot nih, kalau orang Jawa pasti tahu, tapi kalau kita di sini baru kali ini lihat cara bikin ini, cara ngolah singkong. Singkong ini, teman-teman, singkong dijemur, dipanasin, diujanin, terus kayak gitu. Banyak dapat ini ya, Pak De? Banyak dapatnya. Dia kan mekar, Pak De, ya, ketinggian kemarin kalau untuk jemur gaplek ini, untuk jemur singkong. Atapnya. Singkongnya kayak gini loh, teman-teman. Udah dijemur doang ini, tinggal lagi proses pembuatan. Kalau saya nggak tahu, teman-teman, cara buatnya kayak gimana, nggak tahu ini singkong tuh. Jelas kayak gini loh isinya. Nanti jadi Gatot kenyil-kenyil kata Pak De. Wis. Ibu deh, masak nasi, Bu deh. Masak nasi. Sayurnya apa? Tung singkong. Wow. Sekarang tempe basak. Tempe basak yang mana? Kasih ayuk tadi. Basak apa? Yang di dalam itu tuh. Iya. Apa iya, Bu deh? Kok enggak ngampirin? Ih, Pak De bersihin. Nah, hancur, Pak De. Ya sudah Gatot nian nih. Gatot nian.
Besok langsung bisa masak, Bu? Pacaknya sore dua hari lagi. Tapi kelapa ini enak. Dikum dulu. Oh, kelapa. Dikum tak dua hari. Ini kemasak. Oh, dia tak di apa lagi, Pak Deo? Cuma dicuci, Pak, langsung dimasak? Lotok apa nih? Kamu belum pernah makan ini ya? Burung, Budi. Apa, Budi? Mantap ini. Mantap. Oh, mak ini. Lagi aku nak buat pula ya. Kalau tahu rasanya cak mana kita buat Gatot. Ini nanti kan lembut kenyil-kenyil itu. Itunya? Nah, dagingnya? Seperti ado itunya. Ado, apa? Lalu ada sagunya? Seperti sagu itu. Nah. Kenyil-kenyil. Tapi lembut. Enggak keras, enggak. Kayak gini teman bikin Gatot. Nanti kita coba makan Gatot. Kita nggak pernah teman kalau di Sumatera itu paling oyek. Oyek tahu Pak De? Yang diparut, dijemur. Ya. Itu kan? Apa nih? Nggak diparut. Nggak diparut oyek itu ditumbuk Pak De? Ditumbuk oyek itu. Kalau diparut itu serengi ya. Yang diparut itu apa Pak De? Ada yang diparut. Ada Pak De. Kalau di sini tuh sawut, yo serengi kalau kami. Sawut itu ya, sawut. Yang keluar besar-besar itu. Oh. Sawut. Diparut panjang-panjang itu kan. Cak mie itu. Terus dijemur lagi di kukus. Yo. Nah, sawut itu serengi bahasa kami, Pak De. Oh. Ini Gatot, kalau Gatot nggak tahu teman kayak gimana. Segar Bu deh, dingin ya. Tuh teman-teman segar kata Bu deh airnya. Memang luar biasa loh teman, dingin sejuk. Nanti kita mandi air ini. Kalau untuk masak itu bagus sekali teman. Tadi kita udah apa ya, tadai satu wadah untuk masak untuk airnya udah satu, kita masukin ke dalam pemasakan air matang, mau kita masak mau kita konsumsi, karena airnya itu jernih, bersih, bening teman, kayak pertama-tama kita bikin kolam kemarin. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kemarin itu saya bikin aliran itu tujuannya kayak gitu. Ada masa-masanya air itu ngalir dan bersih, jernih. Kayak gitu. Duh. Nih, teman, airnya tadi. Tuh, airnya jernih. Yang mau kita masak. Kalau yang di sini udah kita isi semua. Nih, masukkan airnya. Nih. Kenapa sih? Kenapa buka jadi tubah? Jadi tubah yang kamar.
potong mengalir isinya. Sinyalnya mana ya teman-teman? Isinya. Makanya ini kuning enggak, teman? Tuh. Kuning ya. Dari nang dia. Nah, kau enggak puasa. Iya, enggak puasa. Hah. Tahuan dia. Ini isinya sampai keluar. Tapi ini apa ya? Banyak apa ya? Sudah. Sudah tuh. Oh, enggak, Dik? Enggak. Enggak lah. Kalau pucat lagi. Tapi mau ya. Mau enggak? Aku ya ini ya. Boleh enggak? Boleh enggak ya? Apa? Boleh ambil. Aku suka benar. Aku enggak puasa. Jadi tanya puasa. Kalau enggak puasa makannya di belakang enggak merah. Ya boleh enggak? Ya boleh lah. Tapi minta sedikit. Ayo mau. Oh. Makanya di belakang kamera situ. Jauh-jauh situ. Mandi nangis es semangkanya luar biasa. Kita coba langsung kasih es batu ya, Bang. Nah, simpel aman bikin es semangkanya ini. Udah segar kayaknya. Jadi bagi yang suka juga ini bisa dikasih dengan susu. Nih, kita tutup. Nih, teman, kita mau antar ini ya, Dek. Kita mau antar es semangka India untuk Bude sama Pak De. Nih, satu cangkir. Kita dibuat teman-teman dan kita berbagi ke Bu De esnya. Nah, dikancing baju dikancing baju. Nah. Bu De. Bude? Kup. Es lagi. Es. Apa dikasih es tadi? Es putih. Es putih toh. Uh-huh. Es mongko. Es mangka India kayak gitu. Makasih, Dek. Iya. Sama-sama. Tuh, adinya lagi. Kami titik uang ya. Ini bisa makan ya anak-anak tuh. Nih, Pak De. Ngidupin api kambing. Woi. Apa Bude? Apa selongnya dipupuk, Pak De? Hah? Selongnya kayak dipupuk kayak kambingnya enggak? Enggak. Enggak. Mana-mana dah, Pak De? Tidak dipupuk buat buah ya. Wes Pak Bude, masak. Apa? Bukoan, dem. Ya. Kok gelap? Enggak diurip ke? Enggak.
Ini kerupuk kemarin. Mana? Belum garing. Belum garing. Tinggal garing nih. Iya. Tadi udah digoreng. Iki. Aku antar kerupuk tadi. Apa kerupuk iki? Bukan. Oh, Pak, kalau sing bulat-bulat. Bulat. Nih lampunya Pak De. Menyala-nyala. Tuh juga menyala-nyala. Bukalah Bu De. Sekarang itu udah masuk waktunya, tapi kita nggak kedengaran suara beduk. Biasanya kedengaran. Ini enggak kedengeran teman-teman. Padahal ini udah masuk waktunya maghrib. Tuh. Bagian sana udah kayak gitu. Bagian barat. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau benar-benar enggak ada azan berarti udah masuk waktunya buka. Mungkin apa ya, tukang masjidnya itu lagi kelupaan atau gimana. Lu deh lagi nungguin di luar teman tadi. Oke, lo mega. 18:35. Buka apa ya? Nanti apa? Siap, akhirnya makan jam lagi dulu. Ayo makan di pangki dulu. Ada ya? Buka dulu. Buka dulu. Buka dulu. Buka dulu. Penuh air dulu ya, benar. Kafe ya? Enggak. Aku mitunya. Ah, yang mitunya. Ya. Buka. Ambil cantik. Oke. Ya buka. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aktartu birahmatika ya arhamar rahimin. Enggak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana lima rajakan wa qina ajaban amin. Enggak meninu. Enggak makan. Bismillah. Tidak mau makan ya. Kenapa? Mama, aku udah cak ya. Kamu pilih cabai. Ya. Mau makan. Ini udah
enggak ya? Cabai enggak? Kamu tak nih, kenapa nih itu? Ibu beli cabai enggak kamu celok, Kak? Dikit enggak, enggak pas enggak. Ya pedas enggak, dikit. Sayur tuh enggak pas. Dengan enak makannya. Mana piring? Lapo. Ayo nak makan. Wah, banyak ya kalau itu mami. Banyak. Aku mau terus sama ini. Kenapa? Nah ini tuh, aku mau yang ini. Mau yang ini. Sayur sama kuah? Enggak, sedikit aja. Udah. Ya, air itu. Oh, kok. Enggak putih aja ini. Sama cabai. Kucing itu ya. Bodoh. Ya ke ini cabai. Tapi agak bukan cabai put. Agak bukan cabai put. Saya tanya. Oh, my God.